Guys, ikan apa ini, guys? Guys, ikan apa ini, guys? Ya. Guys, sensasinya, guys, mancing water ini. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel mancing, guys. Masih tetap di hobi mancing ini. Kali ini saya mau mancing ikan water, guys. Jadi target water memang, guys. Ini airnya sangat keruh, guys, karena tadi pagi. Nah, saya mancingnya di sore hari ini sekitar jam 4 sore. Jadi tadi pagi sampai sekitar jam 1, guys, hujan, guys. Jadi hujannya sangat deras di atas. Jadi pas ini sore harinya sangat-sangat keruh ini, guys. Tapi bagi saya nggak ada masalah, guys, karena saya menggunakan umpan ras buara, guys. Umpan gitu, guys. Jadi cara mendapatkan umpan ini ada di sampean langsung di Shopee saja sudah, guys, di aplikasi Shopee. Terus di aplikasi Shopee itu kalian ketik umpan ras bora gitu saja sudah, guys. Di sana sudah muncul umpannya. Jadi saya menggunakan umpan ini, guys. Ini umpan ras boranya. Nah, saya menggunakan kail nomor 03 tanpa lubang. Dan saya menggunakan teknik dasaran, tapi saya menggunakan pelampung, guys. Jadi itu pelampung, guys. Tapi pelampung tidak nyentuh air. Jadi cuman sebagai tanda saja kalau ada pas ada pergerakan. Jadi saya tidak usah lihat ujung joran, guys. Jadi tidak usah lihat ujung TG. Saya tinggal lihat pergerakan dari si pelampungnya. Oke, kita lanjut mancingnya, guys. Kita coba dulu ini spotnya. Apa memang benar-benar umpan ini sangat gacor, guys? Jadi cara pasangnya cukup mudah. Kita cuman ambil sedikit, terus kita putar-putar gini, guys. Wah, ini umpan ras benarnya sudah agak kuning ini, guys, karena tangan saya ini yang kotor. Jadi kita ambil sedikit, terus kita kaitkan gini, guys, ujungnya. Terus kita putar, guys, gini, guys. Aman, guys, gak mungkin terkena tangan. Jadi kita putar-putar gini. Nah, sudah gini, guys. Nah, kita langsung coba ini spotnya mancing, guys. Oke. Semoga ada jentanya ini. Dengan spot yang begitu keruh ini, guys. Sampai nggak tahu ini berwarna bukan apa ini, coklat susu ini, guys. Warnanya juga nggak garuan ini. Jadi umpan ini tuh langsung strike do, kok bocil, guys. Ini, guys, dah ini, guys. Jadi umpan ini anu, guys, cocok di segala medan air. Jadi kita di air yang keruh, entah itu air yang bening. Astagfirullah. Oh, ada Om Ferry lari, guys. Itu Om Ferry-nya, guys. Itu. Wah, cari gara-gara. Ada ikan. Wah, sampai kalian pakai apa? Pakai aja jing. Makanya jangan pakai cacing. Sekarang itu udah zaman. Sekarang itu waktunya menggunakan umpan praktis tanpa lengket di tangan. Dan enak digunakan, guys. Ini, guys. Wah. Aduh, jatuh. Ah, ini, guys. Lumayan lah strike, guys. Lanjut.
Guys, sensasinya guys, mancing wader ini memang beda guys ya. Sensasinya itu bikin greget guys, mancingnya guys. Ah, kecil-kecil tapi kalau 100 biji kayak gini ya goreng guys. Ikan apa ini guys? Guys, ikan apa ini guys? Ya, strike ini sensasinya itu loh yang saya, aduh guys, pakai joran lentur gini, terasa guys, ini guys, ini guys, berapa jari ini guys? Jangan tanya berapa jari guys, karena kita memang targetnya ikan seperti ini sudah guys. Nah, umpannya ini guys, umpannya guys. Saya kasih tahu ini umpannya guys. Ya, umpannya masih sama lah kayak yang kemarin ini guys ya. Ini guys, umpannya guys. Apa ini guys? Jos ini guys. Ini adalah umpan rasbora guys. Umpan rasbora. Kita lihat sungainya ini guys. Sungainya ini keruh banget ini guys. Karena tadi pagi habis hujan. Terus ada banjir guys. Nah, ini sudah jadinya airnya guys. Tapi saya pengen mancing guys, gimana caranya? Jadi saya menggunakan umpan rasbora. Nah, ini saya bukan promosi guys, tidak ada yang endorse saya ini. Jadi saya memang sengaja ingin memberitahu kepada teman-teman kalau memang umpan ini benar-benar jos ini guys. Jadi tidak ada no abal-abal ini guys, no hoax ini guys. Guys. Tarikannya guys. Ini tarikannya guys, kok ikannya kok ganas ini ya guys, tarikannya ya guys. Kok sampai gemuk-gemuk gini ikannya guys. Aduh, ini memang mantap ini umpan ini guys ya. Wah. Spesial ini guys, umpan ini guys. Tidak diragukan lagi nih sudah umpannya ini.